usah disambung-sambung. Merubah bentuk muka lo juga enggak, Boyen. Anjish! Kan kayak kita Mirjani ya kan? Habis udah gitu mukanya glowing. Anjish! Cici! Gitu kan? Kenapa? Konjar keringat ini. Hah? Kan keringatnya keluar terus. Nah, itu di... Diapain lah? Koter biasanya. Koter, iya di koter. Jadi kalau yang keringat ya? Di koter. Di koter loh, muka urus ya. Koter, jadi kayak dibakar gitu ya. Betul. Lemaknya. Nah, enggak, kalau jari keringat itu jadi keringatnya kan banyak keluar. Nah itu belum tahu tuh diapain ya. Ini kita anestesi dulu ya mbak. Dibersihin dulu. Bersihin ya. Ini bentuk apa sih? Mau diapain sih? Sama kayak kemarin ya. Salmon itu. Ah, salmon. Skin booster. Skin booster oh, salmon. Oh, dari salon ya? Dari ikan ya? Betul lu bukan salmon. Jadi agak-agak wangi ya. Sedap, sedap. Lu bisa milih ada yang bakar juga. Oh, restoran seafood. Ini gue lagi di anestesi, jadi biar kalau di treatment bakal jadi gak berasa sakit. Tapi emang sebenarnya gak sakit sih, Mbak ya? Iya, gak sakit. Kan nanti bisa diatur kedalaman suntiknya, Mbak ya? Tuh, kedalamannya berapa meter? Udah kegali sumur ya? Lu mau bikin jet pump? Kan kemarin ngeliat, jadi tahu kalau segini sakit gak gitu. Biasanya sih 0,8 sampai 1,5 di dalaman ya? Meter. Bikin kolam berenang lu. Ya, enggak boleh apa? Tegang. Jadi kalau kayak gini jangan tegang, relax. Tegangnya kalau sama dokter aja. Nah, karena kan para penasaran tuh, mukanya si Nyai kok licin banget. Dia kagak ada jerawat, agak pakai make up ya, bagus gitu ya. Itu nah, kalau syuting studio ya jarang make up loh. Iya, nggak pakai foundation kan dia. Langsung masuk studio. Iya, dia paling gue lihat cuma pakai tong apa, eyeliner. Iya pakai itu doang. Iya, mata ya. Iya. Mata sama bibir. Nah, itu makanya gue mau nanya. Orang juga pernah nanya itu sih pakai apa. Nah, ini gue dicoba ke muka gue nih ya. Nah, coba lihat nih kita nih. Iya, bisa kita cancel ya. Kalau namanya Nicki Denim dia pakai. Oh, ya ampun iya. Aduh, benar. Aduh. Budis belum nih itu ya. Tetap cari-cari ya, cari-cari perhatian, Bu. Nicki Denim lah dibeli. Nanti kalau iya, jangan terlalu banyak gambarnya ya. Nggak, nanti saya tiba-tiba emoticon. Gambarnya di blur semua, Bu. Alasannya di blur semua. Daftar pencarian orang. Wanted. Turunan tuh. Kemarin. Oke, hari ini mau dipiling mukanya supaya lebih kinclong. Diapain? Itu dipiling diapain? Dipiling itu diapain, Dok? Yang gunanya untuk mengangkat sel mati sel polikarpulik. Oke, mulai ya. Bukan buat orang mati. Turunan dikit kan. Oh ya, oke. Terus ini nanti cuci mukanya berapa jam? Lama. Oke. Ini anestesi aku udah mulai meresap ya ke jiwa, ke dalam kulit dan dalam jiwa. Jadi tinggal di melakukan tindakan. Tindakan apa? Tindakan kedokteran lah. Masa gue melakukan tindakan kejahatan apa bener-bener ya? Tindakan perawatan. Jadi biar muka aku tuh kayak Nikita Mirjani. Abis gue perawatan pasti gini. Anjish! Kan kayak Nikita Mirjani ya kan? Abis udah gitu mukanya glowing. Hajush! Cici! Gitu kan? Gak pantas, kalau gue gak pantas gitu. Nah, ntar kita lihat ya prosesnya kayak gimana. Oke? Nikita kepo banget. Tuh kan ya? Ini mau diturunin? Enggak deh, ngapa lanjut deh. Kalau sakit sekali baru bilang iya. Ya. Ada rasa.
berasa. Wow. Alatnya kayak transformer ya. Sakit? Cetet, enggak dok. Canggih ya alatnya. Mata disambung-sambung. Merubah bentuk muka lo juga enggak, Boyen. Hidungnya biasa aja kayaknya. Banget Boyen dipegangin. Gak usah dipegang dong. Gak usah dipegangin. Beda-beda loh hasilnya. Ini rasanya kayak di cium tawon ya dong. Sedikit ada. Jadi 5 jarum. Emang ya? Cuma satu. Enggak, gua nggak tahu. Gua pikir jarumnya cuma satu. 5, tau kayak gak gigit. Gimana lidahnya gimana? Lu jangan pakai krim-krim lain ya, Boyen. Enggak dong. Lu hidungnya cetak. Dia megangnya jijik banget. Itu lo beneran megang hidungnya tuh males sebenernya, Boyen. Itu sebenernya kayak megang keong ya. Ini kok mau kutil lagi. Tasan gua enggak gitu-gitu amat. Tasan. Gimana matanya? Itu kayak di cium itu tahu. Kayak di kok gitu harus duot gitu ya. Diseruput. Iya kayak diseruput. Ini kan dari bawah bolongannya begini ya. Iya kan? Melebar kan? Jajaran genjang gitu loh. Prisma. Iya tahu. Kayak kubik kan. Ya kan MP kayak logo rumah Padang kok enggak? Kayak ini kayak lambang. Entar ya, entar ya. Nah, kayak ini kan sederhana. Tuh kan, ih, restoran siap saji. Iya, Makdi. Tuh, ya kan? Lambang Makdi. Oh, kayak mata-matanya Fendi ya. Iya, mata Fendi. Tuh fokus ya. Udah, jangan di lurus. Ya benar. Oh iya. Ini apa dok namanya dong? Oh ini kayak anak Kim Kardashian. Iya. Ini namanya Korean apa dong? Korean. Ini makanya tiba-tiba kayak orang Korea nih. Oh Blackpink. Uyi uyi. Kita dapetnya Blackpink doang. Black Panther. Dari Black Panther ke dari Blackpink ke Black Panther. Makanya dong kayak kentar. Apa tuh? Maksudnya? Haha. Baik, maksudnya baik hati. Disentil lagi. Disentil, tau lu kayak karambol tau gue. Gimanain? Makasih dok. Dok, makasih ya. Dok. Gue kayak cuyanya bobo. Yang dikeluar. Tuh lihat ya nih hasilnya seperti ini. Rasanya itu ya kayak cetet-cetet dikit. Ya udahlah, kan mau cakep harus penuh perjuangan ya. Apa sih kalau bahasa Inggrisnya? Spend. Beauty and spend ya. Beauty spend ya kayak gitu. Jadi biar apa? Cantik penuh pengorbanan gitu kan. Tuh lihat ya. Haha, lihat deh pemirsa, aku udah perawatan kan. Tuh lihat udah fresh kan? Muka aku nanti kayak oh, pokoknya 11-12 sama Nikita Mirjani. Haha, cuy. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Nyai yang mengangkat derajat aku. Kemarin dibeliin cepat, dikasih cepat tuh
mahal ya kan. Sekarang diberi perawatan yang sangat mahal. Wah, spektakuler sekali. Padahal lu bukan teman dekat gua ya, Boyan. Iya, makasih ya. Ini nganggur tas nih. Kasih nih. Makasih ya. Iya, Boyan. Gak usah jilu-jilu, kan lu habis muka lu itu sayang. Makasih ya. Iya. Beneran lu, ini dikasih perawatan nih, enggak. Tadi ditanya lu, kan berapa perawatan? 30 juta, buset. Kali perawatan, gua langsung merinding gitu. Gila, dikasih perawatan Nikita Mirzani. Nah buat kalian nih ya, kan pada nanya, Nyai kok mukanya mulus banget? Ntar ada krimnya nih, dia keluar nih, ya kan? Bener. Ntar aku juga mau pakai nih, jadi perawatan dulu. Kalau baru kliniknya nanti kliniknya nih? Kliniknya di jalan bahasa Inggris, betul ya? Di jalan apa sih namanya? Jalannya bahasa Inggris ya? Walter? Walter Wongon Sidi? Wongon, Wongon. Ah? Walter Mongon Sidi. Walter Mongon Sidi. Iya. Ya gitulah pokoknya. ADS, ADS. Iya, namanya klinik ADS. Deket tuh sebelah Bang Benny pokoknya. Patokannya ya tadi kan. Patokannya gitu sebelah Bang Benny, cari gampang. Di map, ada di map di Instagram, lihat aja kliniknya namanya ADS Klinik ya. Pokoknya buat perawatan yang mau kinclong kayak Nikita Mirzani, datang aja endor, jadi gak ada. Obatnya bener semua. Gak ada yang datang orang kaya. Tapi orang adik juga boleh datang. Pokoknya. Ya kan? Ya kan? Ya kan diwanya kayak orang ada ya kan ya, gitu. Pokoknya orang apa aja boleh datang. Yang penting ada duitnya. Iya, iya masa emang bisa KPR sih. Bisa KPR emang perawatan 30 juta, Beb, ya kan? Tapi sesuai sama hasilnya. Tuh lihat ya, tuh. Nanti tunggu 2 mingguan ya, Boy. 2 minggu terlihat muka aku ya, pokoknya ya. Bakal berubah. Ya udah, see you tomorrow, Boy. Tapi ya, sifat saya enggak bakal berubah. Makan udah enak kan, makan kan ya udah. Makasih ya. Thank you ya. Makasih loh. Iya. Udah selesai perawatan muka sama dokter Dara. Nah sekarang final meeting. Ini udah tinggal tanda tangan aja. Nih, tanda tangan kerjasama antara Nikita Mirzani dan dokter Dara Ganteng. Iya. Iya itu ada skin skin klinik. Apa klinik? Skin klinik biasa ya. Iya, itu oke. Okay. Sekarang tanda tangan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada kolomnya. Kan harus diparaf dong satu-satu. Di mana? Oh, ini benar. Sorry. Oke. Okay. Eh, kemarin udah tahajud ya yang ini. Udah ditahajudin nih. Udah 3 hari berturut-turut. Karena segala sesuatu tuh dimulainya dengan yang baik, nanti kedepannya bakal baik banget. Yang denger nggak dapat apa-apa kok. Hah? Ini gua format bisa kali ini. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Paraf ya? Paraf dulu. Tanda tangan sih. Ya kamu paraf, parafnya aku gini. Buset, main aman. Alhamdulillah. Selamat ya? Selamat. Cium tangan nggak? Tujuan anda apa? Ya kan gue loh. Perempuan itu setinggi-tingginya perempuan tetap laki-laki di atas. Ini kan partner bisnis. Iya, kan gue menghormati lebih tua. Iya. Lebih tua. Gue kan menghormati.